Halo guys, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Buat teman-teman semuanya yang mau ikutin aku live streaming, langsung aja ke link di description box di bawah ini ya. Aku mau cerita nih ke kalian gitu. Buat kalian yang suka banget ngeliatin muka aku nih ya, di mana-mana ada muka aku ya, di semua aplikasi kayaknya ada gitu ya. Jangan sampai bosan ya nih. Kalau kalian perhatiin, muka aku kan kayak cenderung kadang berminyak, kadang normal-normal aja gitu ya. Pokoknya intinya kayak bisa dibilang kayak kombinasi gitu kan ya. Nah, jadi kadang tuh kalau misalnya aku tuh lagi kayak PMS ya, mau dapet gitu kan, tamunya mau dateng gitu. Jadi kayak suka tumbuh jerawat, terus kayak bener-bener minyak berlebih, pokoknya ngeganggu banget lah ya. Nah, itu dulu. Kalau sekarang kan kayak udah lumayan banget ya gitu. Nah, jadi kan karena kondisi muka aku yang kadang kayak gitu ya, maksudnya dalam arti kayak aku harus benar-benar butuh facial wash yang benar-benar bisa mengatasi masalah aku gitu, masalah jerawatan aku, beruntusan aku ketika aku lagi mau PMS gitu. Aku nggak khawatir lagi sih karena aku sudah menemukan ini Acne Facial Wash dari Scarlett Whitening ya. Ini face care terbarunya dari Scarlett Whitening sih ya gitu. Ada kandungan vitamin C, ada mugwort hydrosol, ada lemon water, ada tea tree water, ada jeju aloe vera, dan juga ada centella asiaticanya guys ya gitu. Jadi benar-benar bisa mengobati peradangan-peradangan yang di jerawat-jerawat kamu nih yang lagi meradang-meradang tuh, itu bisa diobatin. Terus habis itu juga bisa kan kalau misalnya gini nih guys, kan kalau misalnya kita tuh lagi jerawatan gitu ya, lagi beruntusan, itu kan kayak benar-benar butuh sabun cuci muka yang benar-benar worth it gitu ya. Dalam artian yang kalau misalnya kamu tuh lagi jerawatan terus kamu tuh asal-asalan aja milih facial washnya, itu nanti malah bukannya kamu jerawatnya jadi kempes, malah makin parah gitu gak sih? Iya kan? Aku soalnya pernah gitu loh. Jadi kayak aku asal-asalan aja pilih facial washnya, tiba-tiba malah bukannya sembuh, malah tambah banyak gitu jerawatnya, yang tadinya 1 jadi 4, 3 jadi beranak gitu kan. Nah, itu jangan sampai ya guys ya gitu. Makanya buat kalian yang punya masalah sama kayak aku ya, jerawatan, beruntusan, itu aku rekomendasi ini ke kalian ya, buat pakai facial washnya yang Acne dari Scarlett Whitening ya. Pokoknya aku saranin buat kalian nih pakai sabun cuci mukanya dari Scarlett Whitening ya, yang Acne yang keluaran terbaru ya. Karena di sini itu kan udah lengkap banget nih kandungannya ya. Ada vitamin C, ada mugwort hydrosol, ada lemon water, ada tea tree water, jeju aloe vera, sama ada centella asiaticanya yang benar-benar bisa merawat peradangan jerawat kamu tuh jadi kayak biar enggak iritasi gitu loh ya. Terus habis itu juga kotoran-kotoran yang menyumbat di pori-pori kamu tuh benar-benar bisa terbersihkan dengan sangat amat-amat baik gitu ya. Kadang kan kalau misalnya jerawatan tuh kan dia nggak boleh diosok-osok ya gitu. Kalau misalnya kamu jerawatan kan nggak boleh terlalu di apa, kalau cuci mukanya tuh nggak boleh terlalu ditekan-tekan-tekan gitu kan ya. Nah, jadi kadang bersih-bersihinnya tuh nggak maksimal. Nah, tapi ini itu membantu untuk memaksimalkan, membersihkan pori-pori kamu dari kotoran-kotoran tadi gitu pas kamu lagi cuci muka gitu. Terus juga dia itu bisa memudarkan noda-noda bekas jerawat ya. Jadi benar-benar recommended lah gitu, jerawat kamu hilang, noda bekas jerawatnya juga hilang kan, mantap gitu. Terus kamu juga bisa mendapatkan kulit yang benar-benar fresh, lembab, seger banget kulit kamu gitu. Terus juga bisa minyak-minyak nih yang tadinya nempel di wajah kamu, terus kamu pakai ini, kamu jadi seger, jadi terhindar dari minyak-minyak gitu ya. Nah, jadi nanti jerawat kamu itu sembuhnya jadi makin cepet gitu loh. Karena di sini ada kandungan yang aktif untuk melawan peradangan ya. Terus yang melawan bakteri-bakteri penyebab jerawat juga ada. Percayakan pada facial washnya Acne ini ya. Acne Facial Wash dari Scarlett Whitening. Ini keluaran terbaru dan aku ngerekomendasiin banget sih ke kalian ya. Karena kandungan-kandungannya benar-benar bagus, benar-benar bisa membantu kamu untuk mendapatkan kulit yang kamu inginkan gitu ya. Terlebih buat kalian yang punya masalah jerawat, beruntusan,
noda-noda bekas jerawat yang mungkin membandel gitu, percayakan sama ini ya. Nanti bisa mencerahkan noda-noda yang dari jerawat itu. Oke, jadi kan karena aku kan excited banget nih gitu kan. Aku udah coba sebelumnya nih, tapi aku mau kasih tahu kalian nih. Aku akan buktiin ke kalian bahwa setelah pakai Acne Facial Wash ini muka kita tuh jauh lebih seger banget gitu. Nanti kalian bisa lihat bedanya deh. Yuk, pakai ini yuk. Yuk. Nah, jadi aku tuh dulu sempat enggak pede gitu loh karena beruntusan, jerawatan, terus kayak mukanya tuh kayak kaleng minyak, berminyak banyak banget gitu. Terus coba skincare ini, skincare itu, malah bukannya membaik, malah tambah parah gitu kan. Sampai akhirnya aku ketemu dengan face care-nya dari Scarlett Whitening. Itu benar-benar ngebantu aku sih ya gitu. Apalagi kan kayak muka aku tuh kan kayak cenderung apa ya? Kadang tuh normal-normal aja, kadang itu bisa juga jerawatan gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang apa sih tipenya, kombinasi ya. Nah, itu dia gitu. Jadi aku dulu kesulitan buat cari skincare yang benar-benar cocok gitu. Karena ya memang sih kalau misalnya kita pakai skincare itu kan kadang cocok-cocokan ya, tapi aku bakal jamin 100% ya. Kalau kalian itu enggak usah khawatir deh buat nyobain face care-nya dari Scarlett Whitening ini ya. Karena ini benar-benar dirancang untuk semua jenis kulit ya. Jadi ini aman, sudah BPOM, terus halal juga, terus tidak dipercobakan pada hewan ya. Jadi benar-benar kayak inilah bagus banget gitu ya. Aku udah pakai rangkaian dari Scarlett Whitening ini udah lama loh ya. Yang Brightly aku juga udah pakai, terus yang Acne aku juga pakai gitu. Pokoknya tuh aku sesuaiin sama kondisi muka aku deh. Kalau misalnya muka aku tuh lagi jerawatan, aku pakai yang Acne. Tapi kalau lagi enggak jerawatan, normal-normal aja, aku pakai yang Brightly gitu. Makanya aku selalu ada gitu ya, karena benar-benar recommended banget deh Scarlett ini gitu ya. Gitu. Dan kalian tahu nggak sih, aku nggak cuman pakai face care-nya, tapi aku juga pakai hair care-nya, aku pakai body care-nya, aku pakai semuanya karena benar-benar recommended ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ini ya, Scarlett mengeluarkan produk baru ya nih, Acne Facial Wash gitu ya. Sebenarnya sama aja sih sama yang Acne kemarin ya, sama yang apa sih namanya, sama yang yang paket Acne yang sebelumnya gitu. Cuman bedanya ini lebih lengkap gitu loh. Ini lebih didedikasikan gitu kan. Ini lebih lengkap gitu kandungannya gitu ya. Benar-benar bisa mengobati masalah-masalah beruntusan dan jerawat kamu gitu. Pokoknya ini inovasi terbaru deh ya, untuk memudahkan kamu mendapatkan wajah yang benar-benar jauh-jauh dari jerawat, jauh-jauh dari beruntusan gitu loh guys ya. Aku bacain ya, kandungannya itu ada vitamin C, ada mugwort hydrosol, ada lemon water, ada tea tree water, sama ada jeju aloe vera. Terus ada juga centella asiatica. Yang benar-benar nih ya, kalau misalnya kamu habis pakai facial wash Acne dari Scarlett ini, itu benar-benar kayak wajah itu jadi seger banget. Terus habis itu lagi jadi fresh banget. Terus habis itu nih ya, pengalaman aku nih ya. Kalau misalnya aku tuh ada jerawat gitu, terus aku pakai ini gitu, itu jadi kayak ini loh, apa namanya, yang tadinya meradang, merah, gede gitu ya, ini jadi kayak terobati gitu ya. Jadi kayak terobati gitu, karena kan kandungan-kandungan ini tadi itu bisa melawan bakteri penyebab jerawat. Terus jadi lebih kelihatan fresh, bersih aja gitu loh, karena dia itu bisa membersihkan pori-pori yang tadi itu ada kotorannya gitu ya. Gitu. Jadi mengangkat semua kotoran-kotoran, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pori-pori kita gitu. Karena jangan salah guys, kulit yang berjerawat itu tuh kadang agak-agak susah gitu loh. Karena kalau misalnya kita tuh nggak pinter-pinter cari facial wash-nya, itu bener bukan malah jadi bagus ya, malah semakin parah gitu loh jerawatnya. Bukan malah membaik, malah semakin parah gitu. Jadi kamu harus pinter-pinter cari facial wash-nya nih. Aku rekomendasiin kamu harus pakai Acne Facial Wash dari Scarlett Whitening ya. Karena ini bener-bener recommended ya, aku rekomendasiin banget gitu. Karena
ini pengalaman aku loh ya gitu. Jadi aku pakai pas aku lagi jerawat atau beruntusan gitu, aku pakai lah gitu. Itu benar-benar bisa mengurangi loh. Dan ini nggak cuman bekerja pada jerawat aja ya, ini juga bisa membantu untuk mencerahkan noda-noda bekas jerawat gitu. Jadi memudarkan noda-noda bekas jerawat gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah jerawatan terus habis itu mungkin kan kamu agak sedikit gatel ya, tangannya nakal gitu ya, gitu kan, nggak apa-apa, dimaklumin ya tangan nakal. Jadi kadang di apa gitu kan, jadi kayak membekas gitu kan. Nah, kamu rutin pakai ini ya, itu jerawat kamu hilang. Habis itu kamu juga bisa merasakan manfaat yang mana nanti noda-noda bekas jerawatnya itu jadi lebih cerah gitu. Jadi kayak memudar gitu. Bener deh ya gitu. Udah jerawatnya hilang, kempes, terus juga noda-nodanya juga hilang. Plusnya wajah kamu jadi lebih seger, lebih rileks, terus lebih apa ya, lebih fresh banget ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Nanti aku kasih lihat deh ke kalian gitu ya. Nih, perawatan aku gak simpel-simpel, perawatan aku gak rumit-rumit sih guys ya. Nih, cukup ini aja sih aku percayakan acne facial wash dari Scarlet Whitening. Pokoknya bener-bener gini nih, pokoknya bener-bener aku percayakan, pokoknya bener-bener aku percayain ke sini gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita habis keluar-keluar atau kita habis makeup kayak gini gitu kan ya, kita kan perlu cuci muka nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian tuh yang wajahnya berjerawat atau berminyak, itu cuci mukanya gak boleh sembarangan loh. Nanti kalau sembarangan malah nanti kayak pori-pori kamu tuh kayak tersumbat sama kotoran-kotoran yang bener-bener numpuk gitu loh. Kan kamu habis pakai makeup nih, tiba-tiba kamu facial washnya mungkin gak bener gitu ya, dalam artian gak bagus, gak recommended gitu kan ya. Jadi kayak membersihkannya tuh gak maksimal gitu loh. Jadi nanti bukannya kamu tuh habis cuci muka tuh bersih, itu malah kayak ada kotoran-kotoran yang masih tertinggal ataupun kayak bener-bener gak bersih gitu loh cuci mukanya. Nah, jangan-jangan-jangan ya, nanti kamu bukannya dapat muka yang bagus, malah tambah rusak mukanya karena kotorannya menumpuk, pori-porinya tersumbat, jadi makin banyak deh jerawatnya. Jangan ya. Makanya aku rekomendasiin kalian untuk cobain acne facial washnya dari Scarlet Whitening ya. Jadi buat teman-teman semuanya nih yang mau coba, langsung aja ke link di description box aku di bawah ini ya, langsung aja ke official store-nya ya, karena ini udah launching dari tanggal 25 April. Karena ini udah launching dari tanggal 25 April kemarin ya. Jadi udah bisa diorder di official store-nya ya. Jadi langsung aja guys, aku bakal ngebersihin muka aku pakai ini, pakai acne facial wash-nya dari Scarlett nih yang baru ya. Jadi biar kalian bisa lihat bersihnya kayak gimana gitu ya. Oke, yuk. Oke guys, gimana nih? Kalian udah lihat kan? Tadi aku udah cuci muka pakai acne facial washnya dari Scarlet Whitening nih. Ini muka demi apapun benar-benar kayak bersih gitu loh. Semua kotoran-kotoran makeup aku tadi itu benar-benar keangkat ya. Terus jadi muka aku jadi jauh lebih fresh banget kan? Tuh, jadi lebih bener-bener fresh banget gitu kan. Ini bener-bener ini gitu loh. Kemarin aku ada bekas-bekas jerawat banyak ya, terus aku pakai ini jadi memudar, terus jadi masalah-masalah beruntusan dan juga jerawat aku jadi bener-bener terobati gitu ya guys ya. Langsung aja nih buat teman-teman yang pada mau cobain Scarlett, langsung ke link di bawah ini ya. Jangan lupa kalau udah cuci muka ya, langsung aja pakai. Karena ini masih siang, jadi langsung aja pakai day creamnya ya. Nah, jangan lupa pakai serumnya juga. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu review dari aku kali ini. Yang jelas aku sangat amat merekomendasikan buat kalian semuanya yang punya masalah beruntusan, jerawat, flek hitam ya, itu langsung aja cobain ini nih, facial washnya dari Scarlet Whitening yang acne ya. Keluaran baru, produk baru ya.
inovasi terbaru yang benar-benar bisa ngebantu kalian untuk melawan bakteri jerawat sampai ke akar-akarnya ya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa pakai Scarlett ya.